Oke. Langsung kita awaken ya. Activated. Nggak nambah CP ya ternyata. Nggak nambah CP dan baru sampai awaken 1. Oh, berarti. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game Bleach Soul Reaper ya. Ini udah hari ketiga ya Mi. Nah, di video kali ini aku bakal awaken 2 ya. Awaken 2 si Tensa Zangetsu, si Ichigo ya. Yang SSR doang, bukan SSR Plus ya. Harusnya udah pas sih, tadi aku udah ngumpulin ke kemarin kan di video yang terakhir masih kurang 12 biji kan ya. Nah, di video kali ini aku udah lengkap, coy, ya udah lengkap. Kita summon dulu si Zangetsu-nya. Oke, nah ini ya Zangetsu-nya udah bisa nih, Soul of Zangetsu. Langsung kita sintetis. Yes, kita punya 2 ya, jumlahnya udah punya 2. Kita coba langsung, aku nggak ngerti sih awaken nggak nambahinnya bakalan gede banget atau enggak ya. Di sini CP-nya si Ichigo itu 67.000 ya, 67.000. Nah, kalau di awaken nggak tahu nih nambahnya berapa. Ini kalau udah ini berarti nanti baru sampai awaken 1 ya. Konsumsi Reikyu Moon Fang Heaven Pierce berkurang 5 poin. Oke, berkurang 5 poin. Ini sama ya, ini juga berkurang 5 poin lagi. Oke. Langsung kita awaken ya. Activated. Nggak nambah CP ya ternyata, nggak nambah CP dan baru sampai awaken 1. Oh, berarti ini nanti itu baru nyampe awaken 1 nih ya, berkurang 5. Oke, berarti gila. Sulit ya untuk nyampe ke efek tambahan ini. Efek tambahan itu harus awaken 3 ya kalau kalian mau efek tambahan. Harus awaken 3. Nah, untuk ke awaken 3 ini bakalan sulit banget ya, bakalan sulit banget. Oke. Wah. Ini aku cuma punya 1. Ini kalau punya 1 lagi berarti 5. Kalau kalian punya 6 deh, 6 ya. 6 itu kalian cuma sampai awaken 2. Kalau kalian punya 6 ya. Untuk ke sini berarti ini kurang lebih 4. Berarti kalian harus punya 9, coy. Ya. Harus punya 9 untuk bankai pertama. Terus bankai kedua tuh butuh 2 ya awaken. Terus awaken bankai yang kedua itu butuh 3. 6 kan? Dan yang terakhir butuh ketiga itu butuh 4. Oh, butuh 10, cok, kalian. 10 ini nih, 10 soul ya, soul dari weapon untuk nyampe ke sini. Wah. Gila, butuh banyak banget berarti. Shinso yang selanjutnya kita mending Shinso atau si siapa ya? Bentar, ini kita coba pakai dulu ya. Di sini itu nggak ada Shinso, cok, ya, nggak ada Shinso. Tapi di sini ada si ini nih Nozarashi ya. Tapi ada Katen juga atau Katen aja ya. Soalnya sama-sama punya 25 nih. Punyanya si Katen Kyokatsu itu punyanya si Shinsui ya. Shinsui Kyoraku. Jadi kalau kedua nanti dia bisa lebih cepat ultimate. Tapi mendingan Paji ya sih. Senbon Sakura ini punyanya itu kan kakaknya Rukia, siapa namanya? Suigetsu, Jaka, Benihime, Arkane, Minazuki, Retsu. Ini punyanya si Unohana. Atau ngaktifin punya bankainya Unohana dulu ya. Wait, yang penting bankai dulu gak sih? Ntar kalau punyanya Unohana aku gak ngerti nih bedanya apa. Ini kan meningkatkan HP sendiri sebesar 11%. Nah, kalau misalkan di awakening mana? Nah ini ya, kalau misalkan di awakening jadinya
melepaskan Minazuki, mengembalikan HP seluruh tim sebesar 155% dan purify seluruh efek debuff, semuanya ya, debuff hilang, dan memberikan efek HOT ke semua rekan tim sebesar 30% attack. Kalau sebelumnya Minazukinya itu apa ya? Ini ya, Minazuki itu harusnya ini. Oh, ini Kaido. Lulul. Berarti ini ya, Super HP Enhancement. Ya ini pasif, ultimate-nya berarti Large Kaido enggak sih? Loh, tapi tadi kayaknya ada Kaidonya. Ini Kaido, ini Large Kaido. Menghasilkan Kaido di bawah kaki rekan tim, memulihkan HP semua rekan 145% tambah 650, berarti nambah 10%. Terus HOT juga, tapi dia nggak ngedebuff ya. Nggak ngedebuff, maksudnya nggak ngedispel. Oke, atau mungkin ini aja dulu ya, Unohana dulu gitu. Kayaknya ya, kayaknya bakalan Unohana dulu deh aku. Karena lumayan. Nih ya, ini bakalan purify seluruh efek debuff. Seluruh loh ini ya, seluruh efek debuff. Soalnya kalau mau ini butuh 2 juga, Cok. Butuh 2 kan berarti butuh 200 shard ya. Aku tadi masih ada 25. Oke, kita Unohana dulu. Ini perlu sebulan juga karena perlu 4 minggu ya. Kalian bisa dapat gratisan itu setiap minggu cuman bisa dapat 25. Cuman bisa dapat 25. Ini Retsu Unohana. Oke lah, kita bakalan ini ya. Aduh, tapi kayak Unohana kepake enggak ya gitu loh. Unohana kepake lah ya, kepake lah ya. Kita buka aja udah. Unohana fix. Terus yang ini kita buka ke Kyoraku ya kayaknya, Sunsui ya. Kyoraku Sunsui karena aku pengen bintang 5 India. Si ini udah bintang 5 ya. Si siapa namanya? Zaraki. Si Kenpachi udah bintang 5. Oke, kita Kyoraku aja. Ini Shinso. Kalau nah ini Shinso ya, ada Shinso. Kita buka ke Shinso. Sogia, Jizo, Suzumashi, Tengen, Engetsu. Oh ya, nggak ada yang limited ya. Kita buka Shinso. Ini apa? Ini kita Shinso terus sih dari kemarin ya. Nggak pernah sih ini. Kita ini dulu deh ya. Oke, kita buka. Ya, si Mayuri aja dulu. Oke, pakai potionnya ini, pakai aja juga. Terus ini bisa dibuka sekali doang. Oke, dapatnya nggak seberapa ya, itu dapatnya nggak seberapa. Oke, terus karena ini juga lagi event terbatas ya, event terbatas double drop jelas ya. Event terbatas kita beli semuanya, nice. Terus untuk ini masih belum ada. Oke, udah eksplorasi kita claim all, training ini. Oh, masih data abnormal. Ini nggak tahu kenapa ya, tapi error terus nih eksplorasi training pad ya. Training pad selalu error aku ngerasanya. Oke, udah si Rete Arena kita bisa beli lagi nggak? Nggak bisa. Udah habis bis ya. Si Rete Duel shopnya cuma ada 100, masih belum ya, masih besok minggu depan. Apalagi sih ya? Oh, ini. Ini harusnya yes, kita bisa beli Urahara. Urahara tapi juga masih segini doang. Terus selanjutnya paling ke sini ya. Apalagi ya? Udah fokus aja ke si siapa namanya? Ichigo aja lah aku. Stamina kurang 2 kali, udah nggak bisa belanja kurang 2 kali. Berarti besok baru kelar tuh. Ya, soalnya kita naikin sini. Mayuri. Yes. Yes, keempat. Shinso bisa sekali. Ini kita naikin juga. Oke, yang lainnya nggak, itu emang butuh. Ini kita tukar.
Yes. Dah, ini udah awak kedua tapi kayaknya tetep nggak ngefek ya. Kayaknya tetep nggak terlalu ngefek. Kamu nggak ngerti harus bawa Diven yang GG kah gitu kalau ngelawan Mayuri itu. Ya kita coba otak-atik dulu, Jo. Ini Zaraki kita taruh sini aja karena si Ichigo harusnya lebih sakit nggak sih? Harusnya dia lebih sakit kok. Oke, udah kayak gini aja. Yes, kita coba challenge. Please ya, please 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 semoga bisa, Jo. Oke, jangan auto. Oke, langsung kita Shinso. Trot, nice, mate. Ya, kita fokus ke si ini aja ya. Siapa ini namanya, aku lupa. Pokoknya anak buahnya si Mayuri ini. Kita ultimate, jangan-jangan dia bisa mati kan. Tinggal dikit lagi loh. Yudan wa kimotsu desu yo. Okay. Wah, Mayurinya udah ngurang ya darahnya. Ini udah sulit nih. Skill 1 aja deh. Skill 1 aja harusnya mati ya semua. Langsung di jangan-jangan. Skill 1 aja deh. Ultinya soalnya pengennya itu aku akhirin di punyanya si ini nih. Terakhir ini ulti aja deh. Oke, yes, kita masih full ya, masih full line up-nya. Semoga kita lolos. Shinso. Yes, kita poison ultimate pakai si Mayuri. Oke. Pakai si Ichigo juga Tengso mati. Yes. Oke, ini kita combo aja. Dan ini fix menang. Fix menang, nggak mungkin nggak, Cok ya. Fix menang. Oke, ini dia baru ngelepas ini ya, baru ngelepas. Mati. Yes. Oke, hidup lagi, kita combo lagi. Mati. Ultimate langsung, Cok ya. Kita pastikan dia mati pokoknya. Oke, udah revive 2 kali terakhir ya. Karena habis ini harusnya dia nggak bisa revive lagi. Please. Aduh, nggak apa-apa. Oke, masih belum ada yang mati ya. Bintang 3 dong. Nice. Akhirnya lolos aku, Cok ya. Akhirnya lolos. Oke, tinggal ngelanjutin elite yang selanjutnya. Udah, elite selanjutnya udah. Yang normal masih kelok ya, masih belum bisa. Elite yang selanjutnya ini harus yang sebelumnya dulu, oke? Oh, ngeklirin yang belakang-belakang dulu kali ya. Ini yang belakang aku masih belum semuanya ini soalnya. Oke, gitu dulu Cok, aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti, jangan lupa subscribe. Okay, thanks for watching. See you next video. Selamat bos gaming. Bye.